Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ustaz Halim. Hari ini kita nak main lagi. Main, tapi dalam main kita belajar sebenarnya. Okey, apa yang kita nak main ni, iaitu tajuk kita adalah menjauhikan perkataan berikut. Contoh harus tak bagi ya. Perkataan kasut. Kasut. Dalam jawi huruf apa yang ada pada perkataan kasut? Okey, semua satu-satu. Huruf apa yang ada dalam kata kasut? Kaf. Huruf apa? Kaf. Kaf. Lagi? Alif. Lagi? Si. Waw. Ta. Okey, ini huruf-huruf dia yang ada pada perkataan kasut. Okey, itu jawapan yang betul. Kalau awak tentu yang kedua, perkataan lutut. Okey, kalau lutut, perkataan apa yang ada? Huruf apa? Huruf lam. Lagi? Wow. Ta. Wow. Ta. Okey. Okey, ini yang ada. Jadi jawapan awak, kalau awak dapat buat macam ni, itu adalah jawapan yang betul. Okey, cara bermain dia. Okey, kita tengok kat sini. Ustaz dah sediakan perkataan huruf-huruf ni. Dah Ustaz dah potong ni. Kalau tengok kat sini betul-betul. Ni, huruf-huruf dia. Banyak ni, banyak kat sini. Dan kita akan mulakan dengan level 1. Level yang pertama, ini perkataan dia dalam rumi. Dekat sini ada macam-macam perkataan ya. Boleh tengok. Okey, sebelum tu kita akan bahagikan kumpulan dulu. Okey, sebelum Ustaz bagi agihkan perkataan ni, kita akan bahagikan kumpulan dulu. Okey, sekarang kita akan bahagikan kumpulan pula. Okey, Ustaz dah pilihkan 4 ketua. Di sini seorang Armin, di sana hujung Syukur, di sana hujung sana Hasha dan juga Erina. Okey, setiap seorang dibenarkan pilih seorang dulu. Awak pilih siapa? Fidaus. Fidaus, mari cepat. Syukur pilih. Afiq pergi. Hasha. Damia pergi. Pilih siapa? Adila. Adila, mari sini. Okey, balik pada kumpulan pertama. Awak pilih siapa? Akil, mari cepat. Syukur siapa? Pergi siapa? Adi, Fansuri. Hasha pilih siapa? Husna, pergi cepat. Okey, pilih siapa? Hasha. Amni. Okey, Ustaz ringkaskan cerita. Kumpulan awak dah cukup. Ada 7 orang. Sini ada 7. Perempuan ada 6 dan juga 6. Tak ada masalah. Lebih kurang kumpulan tak ada masalah. Laluan awak, okey, tengok laluan awak. Sini, cuba jalan. Awak lalu sini, awak jalan. Laluan awak situ. Okey, sini, seorang. Lalu, okey, jalan. Okey. Patah balik. Cuba patah balik. Okey, laluan masing-masing dah ada. Bertembung ke tak bertembung? Tak bertembung. Okey, sekarang dah ada kat sini. Semua perkataan-perkataan dia kat sini. Ada huruf-huruf tadi ya. Dan ini perkataan. Ustaz akan bagi seorang kumpulan, satu kumpulan, 2 sahaja. Ustaz akan bagi 2 sahaja. Jadi, pilih dulu. 2 nak yang mana? Ambil letak cepat. 2 perkataan sahaja. Okey, buka. Awak fikir siap-siap huruf apa yang ada. Okey? Okey, 2 perkataan. Okey, sekarang awak... Sekarang dalam kepala awak, tengoklah huruf apa, jawi huruf apa yang ada kat situ nanti. Senang awak pergi. Beritahu kawan-kawan awak tu. Okey, kat sini... Perkataan apa? Ambil. Okey, cuba tengok dan tengok perkataan dia ada huruf apa dalam rumi, dalam jawi nanti. Okey, pilih 2 perkataan. Okey. Beritahu kawan-kawan huruf apa yang ada. Okey, sekarang kita akan bermula. Siapa yang dapat selesaikan dulu 2 perkataan tu, dia menang. Okey, ready? Bersedia? Jangan bising. Seorang pergi, ambil, terus balik ya. Okey, Ustaz buat contoh dulu. Pergi, ambil dan balik semula tengok ada ke tak ada. 1, 2, mula. Berlari sikit. Ambil balik dulu, jangan tengok situ. Ambil, tengok dekat meja masing-masing, cepat-cepat. Okey, cuba tengok huruf apa. Huruf ya ada tak dalam ni? Kalau tak ada, pergi tukar orang yang kedua.
Oke, semua bersedia kumpulan pertama bersedia? Sedia. Oke, yang sana sedia? Sedia. Kumpulan sana? Sedia. Kumpulan sini? Sedia. Oke, ready? Satu, dua, mulai. Pusing. Tak ada gitu kah? Tak ada tukar baru. Jangan. Tak ada tukar baru. Jangan buka. Oke, kita tengok sini. Dah dapat apa? Oke, tiga huruf. Adi pergi. Oke, siapa siap dia beritahu angkat tangan lah. Siapa siap dia angkat tangan? Sini baru dapat satu. Pusing cepat. Ada tak? Okey, ada. Okey, teruskan. Ada tak? Okey, ada. Pusing. Lagi. Sampai habis. Sini dah berapa? Okey, dua huruf ke sini. Tak cepat. Ada tak? Tak ada. Kita kan terus. Sini. Baru satu ya. Tak ada. Pergi ambil yang sama je. Buat apa? Ambil yang lain pula. Tutup. Jangan buka. Lagi. Oh, sini dah banyak dah. Ini salah. Awak buka ke macam mana ni? Tak. Okey, dah ada berapa huruf lagi? Dua. Tiga lagi. Kita dah. Cepat. Kita yang kat sini. Berapa orang dah jumpa? Okey. Satu. Betul tak jalan ni? Pergi dua orang. Tak boleh. Yang lain teruskan. Berapa dah? Okey, sikit lagi. Susun huruf betul-betul ni. Huruf apa ni? Seorang je, seorang pergi. Boleh pergi dulu. Susun betul-betul. Okey, kumpulan ni dah tamat. Pemenangnya kita dah dapat. Okey, kita tengok. Ejaan yang betul. Timun. Taya mim waw nun. Timun. Okey, betul. Yang kedua, rumit. Rawau mim yata. Eh, menang. Kumpulan Hasya pemenangnya. Tanya. Okey.